maknya ini adalah nazir. Nazir dan ini adalah bashir. Di mana Al-Quran datang dengan dua peringatan. Satu disebut nazir, lagi satu disebut bashir. Ataupun disebut bashir dan nazir. Sebagai sebagai peringatan, panduan, pedoman kepada umat manusia. Jadi manusia pada umumnya perlu diberikan peringatan seperti mana Al-Quran, yang dasarnya adalah bashir dan nazir. Bashir dan nazir, nazir dan bashir. Nah, peringatan itu. Fitri, kalau kita duk cerita syurga saja, tak edi. Dia kena cerita neraka sama. Faham? Sama juga kalau kita duk cerita neraka saja pun tak jadi, dia kena cerita syurga sama. Dan semua orang macam itu. Semua orang. Nah, jadi kaedah Maulana Mursyid kita, musannif kitab Mukasyafatul Qulub pun sama. Setelah dia menceritakan kepada kita, meriwayatkan kepada kita Al-Quran, hadis-hadis, perkataan para tabi'in, para sahabat dan sebagainya, nah dia mendatangkan pula kepada kita tentang syurga, ya, tentang bashir, tentang perkara-perkara yang mengembirakan, yang menjadi motivasi kepada orang-orang yang beriman untuk memperbaiki, untuk memperbaiki iman mereka, untuk memperbaiki Islam mereka, untuk memperbaiki ihsan mereka, untuk memperbaiki akidah mereka, untuk memperbaiki ibadah mereka, untuk memperbaiki adab mereka. Dia selalu kacau. Selalu kacau. Kita beli lain. Kita beli lain nanti. Boleh adjust, adjust. Tak boleh adjust, tak usah pakai. Okey. Jadi menyambung apa yang dibincangkan oleh musannif, katanya di situ aidi syurga. Mereka memandang wajah sang raja yang maha mulia. Mereka ai orang-orang yang menempati syurga. Yang syaratnya adalah mukmin. Syarat syurga adalah beriman, bertakwa. Ya. Para ulama tasawuf mengungkapkan syarat syurga. Pertama, beriman. Lawannya tidak syirik. Yang kedua, bertakwa. Bertakwa, jadi 9 sifat mukmin. 9 sifat ya. Yang ketiganya, mukhlisin, ikhlas. Ikhlas dalam amal. Yang keempatnya, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ya, bukan kepada dunia. Okay. Yang keempat, yang kelimanya, apa dia sebut? Walladzina jahadu fina, menginginkan. Boleh tak? Menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menginginkan ataupun dalam bahasa, dalam bahasa kedaerahan, nak, nak kepada Allah. Ini antara syarat-syarat yang pernah digariskan oleh para ulama ya. Syarat-syarat syurga. Okay.
Jadi beriman, lawannya adalah syirik. Syirik sama sekali memutuskan kita daripada rahmat dan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang seterusnya. Okey. Jadi katanya di situ mereka, di situ ai syurga, mereka memandang wajah Raja Yang Maha Mulia. Memandang wajah. Nah, di situ dalam hadis-hadis sahih mengatakan kemuncak segala nikmat. Kemuncak artinya tidak ada nikmatnya lebih nikmat melainkan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita berjumpa dengan hadisnya insyaAllah. Okey. Pada wajah mereka, mereka yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di syurga, terpancar kesenangan yang tidak tersentuh oleh kerendahan dan kehinaan. Terpancar kesenangan kebahagiaan yang tidak pernah tersentuh oleh kerendahan dan kehinaan. Bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Bahkan para ahli syurga nantinya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dimuliakan dengan berbagai-bagai persembahan dari Tuhan mereka yang telah dijanjikan. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan berbagai-bagai nikmat. Di situ mereka kekal. Di situ ai di syurga. Ya, di situ ai di syurga. Mereka kekal. Kekal artinya tidak ada pengakhiran, tidak ada kesudahan. Itu artinya kekal. Berarti selama-lamanya. Dan memperoleh segala yang mereka inginkan. Dan apa saja yang diinginkan, mereka akan dapat di syurga. Nah, tidak tahu kita mau menyatakan keinginan apa lagi kita di hari akhirat kelak. Kalau di dunia ini macam-macam keinginan. Keinginan itu, keinginan ini, macam-macam keinginan. Nah, apakah di syurga nanti keinginannya sama dengan keinginan kita di dunia? Wallahualam. Tetapi para ulama dalam menghuraikan tentang ini, mereka mengatakan bahawa keinginan-keinginan di syurga tidak sama dengan keinginan di dunia. Keinginan-keinginan di syurga tidak sama dengan keinginan-keinginan di dunia. Kenapa? Kerana keinginan-keinginan di dunia itu penuh dengan kerendahan dan kehinaan. Sedangkan keinginan-keinginan di akhirat, di syurga itu penuh dengan ketinggian dan kemuliaan. Itu bezanya. Kemudian katanya, tidak ada rasa takut dan sedih. Para-para ahli syurga tidak ada rasa takut dan sedih. Lagi boleh cakap, lagi dia kuat mau betul. Tidak ada rasa takut dan sedih. Mereka terhindar dari keraguan. Bahkan tidak ada yang meragukan. Terhindar dari keraguan artinya tidak ada yang meragukan. Nah, kalau dunia, kalau kita di dunia ragu-ragu saja. Tak beda. Kita berkenan kawan tu. Tapi betulkah? Betulkah? Ada ragu ke ni? Di akhirat tak ada macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Di syurga tak ada macam tu. Tidak ada keraguan langsung. Berarti senang saja kita. Berarti tenang saja kita. Berarti bahagia saja kita. Masya Allah, mudah-mudahan. Di situ ai di syurga. Mereka bersenang-senang. Nah, itulah kita sebutkan tadi. Bersenang-senang artinya berbahagia. Dan makan daripada makanan syurga. Masya Allah, tabarakallah. Dan mereka makan makanan syurga. Itu dituturkan dalam Al-Qurannya. Dan minum dari sungai-sungai syurga berupa susu, arak, madu, dan air yang tidak berubah rasa dan baunya. Masya Allah. Nah, itu tentang nikmat syurga. Lantainya dari perak. Lantai. Lantainya. Kalau kita sekarang kita pijak itu.
Itulah lantai ya, yang kita pijak itu dipanggil lantai. Buminya. Ya kan? Daripada perak. Kerikilnya dari marjan. Kerikil. Kerikil artinya batu-batuan. Kerikil air batu-batuan dari marjan. Marjan itu sebahagian daripada permata. Tersebut dalam Al-Quran ya. Marjan. Tanahnya dari kasturi. Allah, Masya Allah. Tanahnya. Dari kasturi. Yang sangat wangi. Dari kasturi yang sangat wangi. Masya Allah. Tabarakallah. Dan tumbuhannya adalah za'faran. Manakala tumbuhannya, tumbuhan syurga adalah za'faran. Didatangkan kepada mereka piring-piring dari perak yang bertatahkan mutiara. Alat-alat untuk hidangan itu. Ya, terdiri daripada piring-piring dari perak yang bertatahkan mutiara. Masya Allah. Ini hebat. Kalau dunia kita pakai plastik saja. Ha? Kita pakai plastik saja. Katanya, didatangkan kepada mereka piring-piring, pinggan-pinggan, apa saja alat untuk menjamu itu daripada perak yang bertatahkan mutiara. Yakut, nah ini pun bahagian daripada apa? Bahagian daripada permata juga. Dan marjan. Ada gelas yang berisi air yang menyegarkan, yang dicampur dengan arak tawar. Nah, ini bukan arak dunia ya. Ini arak syurga. Yang kita pun tidak tahu mau cerita macam mana. Ada gelas yang berisi air yang menyegarkan, yang dicampur dengan arak tawar katanya. Ada pula gelas yang memancarkan cahaya karena kejernihannya. Ini semuanya hadis ya, semuanya dituturkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja musannif menyatakan melalui analoginya. Ada pula gelas yang memancarkan cahaya karena kejernihannya. Sementara kelihatan bayang di sebaliknya karena kelembutan dan merahnya yang tidak dapat dibuat oleh manusia. Jadi artinya apa saja berupa nikmat yang dihidangkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mampu dibuat oleh manusia, apapun. Gelas-gelas itu berada di tangan pelayan yang wajahnya memancarkan cahaya. Jadi yang membawa gelas-gelas itu, bekas-bekas minuman itu, berada di tangan pelayan yang wajahnya memancarkan cahaya bagai matahari. Pelayan-pelayan syurga itu, hadirin. Wajahnya memancarkan cahaya bagai matahari. Masya Allah. Kan? Di dunia ini wajah macam-macam. Kalau bergaduh saja wajah jadi muka 16, muka 14, muka 12. Tahu? Ha. Tidak puas hati saja dia bawa air juga. Kalau minta kopi dia bawa juga kopi. Tapi kopi dengan muka 12. Muka 14. Kan? Kopi pun kadang-kadang jadi satu macam punya kelat tau lah. Kau minta air lain, dia masuk garam, taruhnya garam. Contoh saja, di syurga tidak ada itu. Allahu Akbar. Namun katanya, matahari tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keindahan pelipis dan biji matanya. Nah, walau bagaimanapun, matahari itu tidak ada apa-apa. Matahari itu masih lagi tidak hebat. Ya kan? Ketika di syurga, jika dibandingkan dengan keindahan pelipis dan biji matanya. Pelipis tau pelipis? Bulu mata. Ya? Matahari itu pun tidak ada kehebatannya ketika di akhirat kelak ya. Jika dibandingkan dengan keindahan pelipis dan biji matanya sang pelayan yang melayani syariat. Allah, Masya Allah. Kalau begitu kita buat apa? Orang dunia buat apa? Buat semak saja. Okay?
silap sikit naik angin, silap sikit marah, kan Kimi? Kan? Silap cakap sikit dah kelangkabut jadinya, perang, mengamuk, tidak puas hati, berhari-hari pula tu, ya kan? Nah, orang-orang ni tidak, Masya Allah, boleh membuat macam mana telajak sudah. Kalau tidak kahwin lagi, aku pun tidak mahu, bahas susah saja, semak saja. Kita cakap begini, dia cakap begitu. Kita cakap sepatah, dia cakap sepuluh. Dan belum kahwin, kita cakap sepuluh, dia cakap satu saja. Lepas kahwin, kita cakap satu, dia cakap sepuluh. Astagfirullah, Masya Allah. Nah, lagi. Di syurga katanya, terdapat ketakjuban. Terdapat ketakjuban. Apa ketakjuban? Sesuatu yang takjub, sesuatu yang mengasyikkan. Ketakjuban artinya sesuatu yang asyik, sesuatu yang mengasyikkan. Bagi orang yang meyakini kewujudannya, bagi orang yang meyakini kewujudannya air syurga. Nah, orang yang yakin dengan syurga, maka di sana ada sesuatu yang mengasyikkan. Nah, begitu. Dan percaya bahawa penghuninya tidak akan mati. Ya. Orang yang meyakini kewujudan syurga dan percaya, di sini terjemahan, bukan percaya, yakin, sama saja. Dan yakin bahawa penghuninya air syurga tidak akan mati. Jadi maksud mudahnya, orang-orang yang meyakini syurga itu wujud, dan meyakini bahawa penghuni syurga itu kekal selama-lamanya. Nah, mereka antara orang yang akan dianugerahkan oleh Allah ketakjuban. Itu boleh berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu yang menakjubkan, mengasyikkan. Kemudian penyakit tidak menyentuh orang yang singgah di pelantarannya. Penyakit tidak menyentuh, artinya tidak ada penyakit. Kau mau makan kah, kau mau buat macam mana kah, kau tidak akan berhadapan dengan yang namanya sakit. Kalau dunia kau makan macam-macam, Azrin, mau meragam, kau mau lari masuk jamban tau kah? Ha? Makan. Oh, sekejap saya lari masuk jamban. Cirit. Nah, di akhirat tidak ada. Penyakit tidak menyentuh orang yang singgah di pelantarannya. Pelantaran. Nah, apa itu pelantaran? Pelantaran itu ialah di dalamnya menikmati apa saja. Itu pelantaran. Mata tidak memandang sebarang perubahan pada penghuninya. Jadi mata tidak memandang sebarang perubahan pada penghuninya. Dalam erti kata yang lain, kekal mereka. Kekal mereka sihat, kekal mereka sejahtera, kekal mereka bahagia. Ya. Nah, tidak ada sesuatu yang mendukacitakan. Bagaimana ia merasa senang kepada negeri yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan kehancurannya. Dan suka akan kehidupan yang lain. Kalau begitulah keadaannya syurga, bagaimana mereka merasa senang kepada negeri yang telah Allah perkenankan kehancurannya? Negeri yang telah Allah perkenankan kehancurannya, apa? Dunia. Nah, macam mana kita boleh begitu senang, begitu bahagia, begitu happy, begitu dengan dunia yang Allah SWT perkenankan kehancurannya? Bukan Allah SWT kekalkan. Allah akan menghancurkannya. Dan suka akan kehidupan yang lain. Dan suka pula. Selain daripada kita suka, senang dengan kehidupan dunia, kita juga suka akan kehidupan yang lain. Artinya kita suka kehidupan yang dunia itu. Ya. Kita suka kepada kehidupan yang dunia itu. Macam mana boleh jadi begitu? Inilah pertanyaan. Pertanyaan ini adalah motivasi kepada kita.
kita pun perlu tanya kepada kita juga. Macam mana kita boleh rasa senang, syok dengan dunia. Padahal dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala akan hancurkannya. Ya kan? Dan kita boleh suka kepada kehidupan yang lain selain daripada akhirat. Itulah. Demi Allah, kalaupun di syurga hanya ada keselamatan badan serta keamanan daripada ancaman kematian, kelaparan, kehausan dan berbagai-bagai penderitaan lainnya, nescaya ramai yang akan memilih meninggalkan dunia beserta segala isinya. Itulah. Betullah itu. Kan? Kalaupun di syurga hanya ada keselamatan, kalau syurga itu tidak ada apa-apa, cuma keselamatan badan saja, keamanan daripada kematian saja, ya, keamanan daripada kelaparan, kehausan, berbagai-bagai penderitaan yang lain, keamanan, ya, nescaya ramai yang akan memilih meninggalkan dunia berserta segala isinya. Nah, itu kalau syurga itu, ya, kalau syurga itu hanya keselamatan badan kita saja. Maksud keselamatan badan itu dimudahkan kepada kita. Aman daripada ancaman kematian, aman daripada kelaparan, aman daripada kehausan, kan? Aman daripada berbagai-bagai penderitaan yang lain. Nescaya ramai yang akan memilih meninggalkan dunia berserta segala isinya untuk berada di dalam syurga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bukan sekadar itu, bahkan lebih daripada itu. Dan tidak boleh digambarkan oleh akal kita bagaimana nikmatnya syurga. Nah, tapi kerana tidak dilihat, kerana tidak diperlihatkan, kerana tidak ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana, manusia cenderung saja kepada dunia. Cenderung saja kepada dunia, cenderung saja kepada keseronokan dunia. Kemudian kata musanif, bagaimana tidak? Para penghuni syurga adalah raja-raja yang aman dan tentram. Pada penghuni syurga, ahli syurga, mereka adalah raja-raja. Sisi lain disebut seumpama raja-raja. Hidup macam raja saja di dalam syurga. Bukan tidak ada raja. Ada lagi raja yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka sendiri, ya kan, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beraja di syurga yang aman dan tenteram serta berada dalam berbagai-bagai kesenangan. Mereka diberi kenikmatan dengan segala apa yang mereka inginkan. Mereka ahli syurga, mereka ahli syurga diberi kenikmatan dengan segala apa yang mereka inginkan. Ini kau inginkan apa? Nah, kau dapat di sana. Nah, itu pun hadis juga. Versi hadis juga. Kan? Nah, Walid pun tidak tahu. Apa yang kita inginkan di syurga nantinya? Walid tidak tahu. Masing-masing kita. Nah, kau ingin apa? Apa yang kau inginkan? Nah, pasti kau akan dapat. Nah, itu saja. Setiap hari mereka berada di pelantaran arasy, katanya. Setiap hari mereka berada di pelantaran arasy. Nah, di pelantaran arasy ada pendapat mengatakan, ini pun bersih hadis, ada pendapat yang mengatakan mereka berada di satu dataran dan menyaksikan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah maksud setiap hari mereka berada di pelantaran arasy. Jadi pelantaran itu artinya suatu tempat, suatu dataran mungkin, ya, yang mana mereka boleh menyaksikan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita di surga, bukan dunia, ya. Jadi masing-masing tengok saja arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olahnya begitu. Kemudian dan memandang wajah Allah yang Maha Mulia. Nah, setelah diizinkan, itu ada kisahnya, ada ceritanya, ya. Setelah mereka takjub melihat arasy Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu indah, mereka memohon untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat mengatakan mereka mengadu, ahli-ahli syurga mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat wajah Allah. Kan? Dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperlihatkan wajahnya dulu. Allah Subhanahu Wa Taala memperdengarkan suaranya.
Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membaca surah tentangnya. Surah tentang dirinya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Nah, terus Allah Subhanahu wa taala baca. Ahli-ahli syurga yang mendengar suara Allah Subhanahu wa taala macam orang, jadi macam orang apa? Macam orang mabuk, tahu tak? Ta'ajub. Ya, terkejut dengar suara Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Nah, jadi kebingungan. Gitu. Bingungan saja. Oh, gitu jadinya. Bukan kebingungan dunia. Kebingungan dunia itu tidak boleh pakai. Ya, kan? Tapi kebingungan itu adalah kebingungan kerana ta'ajubnya dengan suara Allah Subhanahu wa taala yang membacakan surah berkaitan dengan dirinya. Nah, selepas itu kebingunganlah manusia selama 40 tahun. Itu berdasarkan kepada hadis. 40 tahun bingung saja. Bukan bingung yang mengarut, tapi kebingungan kerana itu. Ya kan? Yang lain-lain biasa saja, tapi dia tetap kebingungan dengan suara yang indah itu, suara yang maha indah itu. Jangan main ya, ada orang yang memang begitu, tahukah? Di dunia pun begitu. Ada orang yang kebingungan dengar suara burung. Hah, betul. Itu belum cerita sihir lagi. Ada orang yang kebingungan dengar suara daripada gendam-gendam sihir, tahukah? Nah, sekarang banyak sudah perempuan-perempuan hilang. Hilang sukmanya. Ini bulan Julai ini, banyak orang hilang sukmanya. Lepas itu dia nanti kebingungan. Nah, itu satu hal, itu dunia. Ya. Nah, di akhirat nanti kebingungan dalam keindahan, barangkali begitu kan. Kenapa? Kerana mendengar suara Allah SWT. 40 tahun kemudian minta lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini mendengar sudah suara Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Kami sangat-sangat menginginkan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya wajah itu menjadi sesuatu yang sangat besar kepada kami. Kami rela tidak mendapat nikmat surganya, tapi mendapat nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudiannya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat mengatakan 40 tahun juga sujud kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permintaan umatnya dan Allah memperlihatkan wajahnya. Ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, bingung lagi 40 tahun. Kebingungan lagi 40 tahun. Masya-Allah, tabarakallah. Nah, itu kisahnya berdasarkan kepada hadis. Jadi kalau kebingungan itu jadi apa? Tidak jadi apa. Kebingungan di dalam keindahan. Kebingungan di dalam keseronokan. Kebingungan di dalam keasyikan. Nah, itu. Ya. Kerana maha indahnya wajah Rahman, wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, maha penyayang. Wallahu a'lam, mulut pun tidak tahu mau cerita macam mana. Kemudian mereka pun memperoleh pandangan Allah, ya, tanpa memandangnya. Mereka pun, mereka ahli syurga pun memperoleh pandangan Allah tanpa memandangnya. Nah, ini satu lagi teks. Dulu kami berbahas macam mana memperoleh pandangan Allah tanpa memandangnya. Kau pejam mata pun kau nampak. Nah, itulah maknanya. Syekh kami memberi makna dalam terjemahan itu, dia memberi makna maka mereka pun memperoleh pandangan Allah tanpa memandangnya, tanpa memandang kepada Allah, tapi memperoleh pandangan Allah, nampak Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita di hari akhirat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kau pejam mata pun kau akan nampak yang maha indah Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana pejam mata nampak? Nah, itu tidak pelik kan, kita pun pejam mata nampak, nan, betul kan? Kau sekarang pejam mata pun kau nampak itu KK itu, betul kan? Nah, kau nampak lagi ke kampung kau di mana? Ha? Sempurna. Kau pejam mata pun nampak sempurna kan? Nah, kau pejam mata pun nampak awet sempurna kan? Oh, tidak? Oh, tidak, okeylah. Kalau nampak, kami kira mau kasi jadi saja. Betul, faham? Ha? Macam itulah. Kiasan saja, kiasan saja. Adapun dengan Allah Subhanahu wa taala,
lebih hebat, lebih dahsyat daripada itu. Bersamanya ai bersama Allah, mereka tidak berpaling kepada kenikmatan-kenikmatan syurga yang lain. Oh, ketika mereka melihat saja wajah Allah Subhanahu wa taala, nah mereka pun tidak lagi berpaling kepada nikmat-nikmat syurga yang macam-macam itu. Ya kan? Jadi wajah Allah Subhanahu wa taala itulah menjadi nikmat yang paling nikmatnya, itu kita sebutkan kemuncak tadi. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang paling nikmat, nikmat yang mengatasi segala nikmat-nikmat. Rupa-rupanya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu satu nikmat yang tidak ada tolak bandingnya. Mereka kekal dalam berbagai-bagai kenikmatan ini yang datang terus-menerus dan tidak pernah hilang. Walaupun bertali arus nikmat-nikmat syurga itu macam-macam ya, seperti mana yang kita baca sebelumnya daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW, tetapi tetap saja nikmat yang paling besar, paling kemuncak adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah la haula wa la quwata illa billah. Tapi itulah syaratnya ya kan. Macam kita sebut tadilah. Ini syarat yang digariskan oleh para ulama, bukan keputusan ya. Bukan keputusan, berbeda saja para ulama. Tapi antara yang kita rakamkan inilah dia. Beriman artinya tidak ada sebarang syirik di dalam diri kita. Pada akal, pada hatimu, pada tingkah lakumu terhadap makhluk, benda, hal dan perkara. Nah itu. Ini perlu bebas kita. Perlu bebas kita daripada pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara untuk memastikan kita benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Nombor dua, bertakwa. Artinya engkau memiliki 9 sifat. Ataupun boleh saja disebut 9 sifat mukmin itu ada pada kita. Taubatnya, syukurnya, sabarnya, zuhudnya, redhanya, khauf rajanya, tawakkalnya, mahabbahnya. Itu lengkap. Lengkap menempati rohaniah kita. Nah itulah bertakwa. Ya kan? Lagi, kemudian ikhlas dalam amal. Apapun amalan yang kau lakukan, yang kita lakukan. Nah apalagi terkait dengan apabila kita bercakap tentang syurga, sudah tentu artinya apa ya? Artinya kita lakukan amal-amal semuanya menjurus kepada lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Tanpa ada sebarang gantian dipanggil apa? Berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalan kita. Yang kecil maupun yang besar, ya. Yang tersembunyi maupun yang nyata, semuanya lillahi rabbil alamin. Jadi kita gambarkan sebagai penuh keikhlasan, itu mukhlisina lahuddin. Al-Quran mengistilahkan itu. Nah, ketiga, yang keempat, cinta kepada Allah. Ini satu hal. Betulkah kita cinta kepada Allah? Kadang-kadang cinta kepada boyfriend kita lebih daripada cinta kepada Allah. Boyfriend cakap, jangan pakai tutup-tutup ini. Kita pun buang tutup-tutup. Kan? Tunjuk kita punya body kita. Merompompan lah selalu macam tu. Kan? Ikut boyfriend. Kalau tak ikut, nanti boyfriend tidak mau. Jadi dia besarkan boyfriend daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh. Ya kan? Begitulah dikiaskan kepada hal-hal yang lain pada menggambarkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi termasuk apa saja yang kita ada, yang kita miliki, apakah kita menjuruskannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu menjadi alasan-alasan yang menunjukkan kita cinta kepada Allah. Walid masa bercinta, nyamuk pun boleh tidak mau kasih gigit. Tahukah? Ha. Bilang, eh di sini sejuk lah. Boleh bilang, okey nanti kita buat dinding dia kasih panas. Lepas tu, nyamuk, ada nyamuk, musim hujan nyamuk. Kita beli kelambu.
begitulah. Tahukah? Tak mau kasih dia susah, mau kasih dia senang. Kita susah tidak apa, tapi orang yang kita cinta itu kita mau dia senang, betul kan? Mau dia happy saja. Nah, sekarang boleh tak larat cinta lagi dah. Aku suka dia lah. Mau happy kan, tak mau happy kan, mau nyamuk kan, mau apa kan, dia punya pasal lah. Letih bercinta lah. Kan? Mau bercinta dengan Allah SWT. Okey. Mereka kekal dalam berbagai-bagai kenikmatan ini yang datang terus-menerus dan tidak pernah hilang. Sedangkan melihat wajah Allah SWT itu satu nikmat. Sementara nikmat-nikmat yang lain itu terus datang, terus berlaku, ya. Terus berlaku tanpa kurang sedikit pun. Nah, nanti mana tahu Azrin tanya, oh kalau kita sudah melihat wajah Allah SWT, nanti pelayan-pelayan yang cantik-cantik tadi semua hilang. Tak hilang Azrin. Tak akan ada pelayan-pelayan itu. Masya Allah, Azri. Betul kan? Jadi nak buat apa dunia, Azri? Tak payah buat kalut-kalut, Azri. No, kita beri kimi tuang, piteri sudah, ngambadli kalut sudah. Kita tak payah kalut. Kalut apa beli? Tak kalut, ha, tak kalut. Tinggal piteri seorang, kalut biar dia. Hang kalut kimi? Tak, ha, tak. Tinggal piteri seorang, biar dia kalut. Kalut apa beli, piteri? Ada, ada. Apa kata kalut, luka ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, tabarakarrahman. Kemudian kata musannif Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis. Ini didatangkan dalam bentuk hadis. Abu Hurairah ya, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa nanti akan ada seruan. Nanti katanya akan ada seruan. Seruan di mana? Di syurga. Ya. Seruannya bagaimana? Wahai penghuni syurga, kini kalian sihat tanpa didatangi penyakit untuk selama-lamanya. Ada seruan itu. Wahai penghuni syurga, kini yang di syurga ketika itu ya, kalian sihat tanpa didatangi penyakit untuk selama-lamanya. Tidak ada penyakit apapun. Macam kita cerita tadi lah, dunia ni memakan beski ya, saya lagi buruk muka cowok. Makan nasi, gulai, sambal, petai, segalanya mubuh. So, pagi kelang kabur. Akhirat tak ada. Akhirat tak ada benda-benda macam tu. Sakit apa pun tak ada. Kini kalian hidup tanpa disentuh kematian. Bahkan, bukan setakat sakit, mati pun tak sentuh. Mati pun tak akan menyentuh ahli syurga. Berarti tidak ada kematian. Untuk selama-lamanya. Itu tempat kekal. Akhirat tempat kekal. Kini kalian menjadi muda tanpa ditimpa ketuaan untuk selama-lamanya. Allah, Masya Allah, jadi muda. Kini kalian jadi muda tanpa ketuaan. Tak jadi tua selama-lamanya. Nah, kalau Walid pun pergi ke sana muda, semua orang pergi ke sana muda. Ada pendapat ya, ini bukan khitab, bukan keputusan, bukan hukum. Ada pendapat mengatakan usia antara 26 hingga 36. Berdasarkan kepada hadis. Jadi mungkinlah kau kalau mati muda, kau 26. Walid kalau mati tua, 36. Untunglah Walid kan. Tak apa, sekarang Walid tua, nanti Walid muda. Sekarang tua sakit urat lah, sakit itulah, sakit inilah. Lenguh sana, lenguh sini. Nanti di syurga tidak ada lenguh, tidak ada sakit, tidak ada apa. Masya Allah. Kaki boleh kena duri sawit tak boleh? Tak ada, tak ada. Fitri, tak ada. Sana tak ada duri sawit. Tak kena, tak kena. Kita ada gitu. Kemudian kata musannif, inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Al-Quran, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'raf ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nudu antilkumul jannatu awrithtumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka diseru. Yang disebut Nabi itu ada seruan itu.
Apa serunya? Itulah syurga yang diberikan kamu, yang diberikan kamu mewarisinya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. Itulah syurga yang diberikan kamu, yakni diberikan kepada kamu mewarisinya, mendapatkannya dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Ya, disebabkan apa yang telah kita kerjakan di dunia. Kalau kita kerjakan di dunia ini seperti mana syarat yang kita sebutkan tadi, beriman, bertakwa, lebih lagi ya, ikhlas dalam amal, membina cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, guna menginginkan Allah. Ini berdasarkan kepada Al-Quran yang selalu kita baca, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa-siapa yang mahukan kepada kami, kata Allah, kami akan tunjuk jalannya. Ya kan? Nah itu. Jadi ada keinginan mahukan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kan? Nah, jadi siapa-siapa yang ada itu, nah, itulah yang kita kerjakan. Sudah barang tentu nanti kita akan mengerjakan, melakukan sesuatu yang sesuai dengan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang dimaksudkan itu adalah bahagian daripada pemaknaan, bahagian daripada maksud surah Al-A'raf ayat 43. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi sebab itulah kita perlu mengajar kita, mendidik kita, membina kita, ya kan? Jangan sia-sia, jangan sia-siakan. Kemudian kata musannif, sekiranya anda ingin mengenal sifat-sifat syurga, ini perkataan musannif ya. Sekiranya anda ingin mengenal sifat-sifat syurga, katanya bacalah Al-Quran. Karena tidak ada lagi penjelasan di sebalik penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau kenal sifat-sifat syurga, kata musannif baca Quran lah. Bacalah Quran. Bacalah Al-Quran artinya memahami daripada Al-Quran tentang syurga. Itu maksudnya. Kenapa? Tidak ada lagi penjelasan di sebalik penjelasan Allah. Tidak ada penjelasan yang terbaik tentang syurga melainkan penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi penjelasan Nabi, Nabi pun menjelaskan syurga berdasarkan kepada Al-Qur'an. Lain daripada Al-Qur'an, nah, tidak tahu mau menjelaskan macam mana. Kemudian kata musannif bacalah firman-Nya. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya. Orang dan orang yang takut keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya. Yakni untuk dihitung amalnya. Disediakan baginya dua syurga. Disediakan baginya dua syurga. Surah Ar-Rahman ayat 46. Ayatnya ya. Ar-Rahman ayat 46. Hingga akhir surah Ar-Rahman. Jadi penceritaan, penjelasan tentang syurga itu hingga akhir surah Ar-Rahman. Cuba. Ayat apa? Surah ayat macam mana? Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Jannatan itu dua syurga. Ya kan? Waliman khafa maqama rabbihi. Dan orang-orang yang takut keadaan dirinya di hadapan Tuhannya. Itu berdasarkan literal ayat ya. Waliman khafa maqama rabbihi. Nah, itu. Tapi di sini diterjemahkan orang-orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya. Jadi tidak menjadi kesalahan, ya kan? Di hadapan Tuhan ataupun di mahkamah Tuhan. Yakni untuk dihitung amalnya, disediakan baginya dua syurga. Allahu Akbar. Surah Ar-Rahman ayat 46. Hingga akhir surah Rahman katanya. Kemudian baca pula surah Al-Waqi'ah. Lepas itu baca pula kata musannif baca pula surah Al-Waqi'ah. Dan surah-surah lainnya. Jadi maksudnya, belajarlah tentang syurga melalui Al-Quran. Nah, itu saja. Ya. Kalau perkataan-perkataan ini mungkin, perkataan orang mungkin orang panggil apa ya?
cerita, mungkin satu cerita. Tapi kalau Al-Quran itu bukan cerita lagi, itu hakikatnya. Jika Anda ingin mengetahui perincian sifat-sifatnya syurga, ya, sifat-sifatnya air syurga daripada hadis-hadis katanya, ya, daripada hadis Nabawi, kini perhatikanlah sebahagian yang saya kemukakan. Maka musannif katakan, musannif mengatakan, perhatikanlah sebahagian hadis yang dikemukakan oleh musannif sendiri. Nah, kemudian katanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang takut pada saat berdiri di hadapan Tuhannya, ia memperoleh dua syurga. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Surah Rahman ayat 46, sama saja. Barang siapa yang takut pada saat berdiri di hadapan Tuhannya, ia memperoleh dua syurga. Baginda bersabda, berkaitan dengan ayat ini, baginda bersabda. Nah, Nabi bersabda. Yaitu dua syurga dari perak, yaitu dua syurga dari perak yang aku harapkan berserta isinya, dan dua syurga dari emas yang aku harapkan berserta isinya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, dua syurga itu apa? Berdasarkan kepada hadis Nabi, ya, berdasarkan kepada pernyataan Nabi, yaitu dua syurga dari perak yang aku harapkan berserta isinya, dan dua syurga dari emas yang aku harapkan berserta isinya. Nah, mungkin-mungkin satu syurga perak, satu syurga emas. Mungkin begitu. Wallahu alam, kerana syurga itu tidak boleh digambarkan. Gitu kan? Tidaklah satu kaum memandang Tuhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidaklah satu kaum memandang Tuhan, memandang ai melihat wajah Tuhan mereka, melainkan dari sebalik tirai keagungan wajahnya di syurga Aden. Ya. Melainkan dari sebalik tirai keagungan wajahnya, dari sebalik tirai keagungan wajahnya di syurga Aden. Ada satu syurga namanya Aden. Bukan Adenan, Adenin, Aden bunyinya begitu. Tapi Adenan pun nama syurga juga. Masya Allah. Kau bukan saja nama syurga, nanti semua beda dari kau punya. Okey. Jadi tidaklah satu kaum memandang Tuhan mereka, melainkan dari tabir. Maksudnya ada kaum, ada orang, ya, ada orang yang memandang wajah Tuhan, wajah agung Allah Subhanahu wa taala dari tabir, dari tirai. Seolah-olah begini, seolah-olah pandang begini. Ada orang yang begitu. Ya. Kemudian aku memandang pintu-pintu syurga yang tampak begitu banyak menurut banyaknya pokok-pokok ketaatan. Kemudian Nabi mengatakan, aku memandang pintu-pintu syurga, aku melihat pintu-pintu syurga yang tampak begitu banyak, pintu syurga itu banyak, menurut banyaknya pokok-pokok ketaatan. Menurut banyaknya ketaatan seseorang. Ya. Adapun makna pokok-pokok ketaatan itu adalah ketaatan-ketaatan yang dasar. Apa maksud ketaatan-ketaatan yang dasar? Maksudnya dia memangnya taat. Orang yang taat. Nah, begitu. Orang yang tidak berbelah bagi dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Sebagaimana pintu-pintu neraka jumlahnya sebanyak pohon-pohon kemaksiatan. Seperti mana pintu-pintu neraka juga, pintu-pintu azab juga, ya. Sebanyak pokok-pokok kemaksiatan, sebanyak mana kita melakukan kemaksiatan, sebanyak mana kita bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, maka sebanyak itulah pintu-pintu neraka, begitu jugalah dengan pintu syurga. Sebanyak itulah pintu-pintu syurga menurut sebanyak mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini susah kita menggambarkan dengan akal. Jadi kita yakini saja, ya. Kita yakini saja sebagai sam'iyat, karena ini perkara-perkara yang gaib, termasuk perkara yang gaib yaitu berkaitan dengan syurga. Nah, tapi tutur ini datang daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian kata musannif, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lagi sabda Nabi didatangkan oleh musannif, barang siapa menafkahkan hartanya kepada pasangan suami istri di jalan Allah Subhanahu wa taala,
menafkahkan hartanya kepada pasangan suami istri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menafkahkan harta itu biasa. Tapi kepada pasangan suami istri, nah itu ada tafsirannya. Ada tafsirannya. Walid tidak mau menafsirkan pasangan suami istri. Ya. Cuma Walid nyatakan di sini di jalan Allah. Itu lebih besar dia punya apa ya, dia punya kesimpulan menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan suami istri saja, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia dipanggil dari semua pintu syurga. Maka di akhirat, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ia nanti dipanggil dari semua pintu syurga. Kalau tidak salah Walid, hadis ini kemudian sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah? Wasi hadis yang Walid pernah dengar. Ya. Bagaimana wahai Rasulullah? Nah, Rasulullah menggambarkan. Dari pintu ini ada yang memanggilmu, dari pintu itu ada yang memanggilmu, dari pintu itu ada yang memanggilmu, dari pintu itu ada yang memanggilmu. Sehingga sebanyak mana pintu yang ada, semuanya memanggil-manggilmu. Abang Nan, Abang Nan, pintu itu pun Abang Nan, pintu ini pun Abang Nan. Semua pintu panggil Abang Nan. Masya Allah. Bukan suara saja. Bukan suara saja Nan ya, ada orangnya. Kalau suara saja hantu kan. Ada orang yang memanggilnya. Dan orang-orang itu adalah yang comel-comel, yang cantik-cantik, yang indah-indah. Masya Allah. Itu orang yang menafkahkan hartanya ya, di jalan Allah. Ia dipanggil dari semua pintu syurga. Syurga itu memiliki 8 pintu katanya. Adapun syurga itu memiliki 8 pintu. Orang yang ahli solat dipanggil dari pintu solat. Orang yang ahli puasa dipanggil dari pintu puasa. Orang yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Dan orang yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya ada 2 pintu gerbang yang besar. Ada 2, ada 8 pintu gerbang. Ah itu, ya kan? Orang syurga itu memiliki 8 pintu. Nah, tobit ai gerbang. Ada versi hadis yang menyebut gerbang langsung. 8 gerbangnya. Jadi daripada 8 gerbang itu banyaklah pintu yang kecil-kecilnya di dalam. Kan? Yang kecil bukan ukuran kita, tapi kecil maksudnya kecil daripada gerbang itu. Jadi 8 itu mewakili apa? 8 itu mewakili solat, mewakili puasa, mewakili sedekah, mewakili jihad dan lain-lain lah, dan lain-lain. Allah Masya Allah, Tabarakallah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, nah, mendengar ini, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada baginda Nabi SAW. Demi Allah, apakah penting seseorang mengetahui dari pintu mana ia akan dipanggil? Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu bapa mertuanya Rasulullah. Ya kan? Tapi dia berada di posisi sahabat dan itu lebih besar daripada bapa mertua. Nah, dia pun bertanya, demi Allah katanya, apakah penting seseorang mengetahui dari pintu mana ia akan dipanggil? Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Ya, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti betullah seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya kan? Setelah ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, betulkah kita ini akan dipanggil dari pintu-pintu? Pentingkah sebagainya? Jawab Rasulullah, ya. Akan dipanggil daripada semua pintu. Kalau begitu, aku berharap termasuk dari mereka, kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang mulia ini, termasuk orang yang dijamin syurga ini, mengatakan, kalau begitu, aku berharap termasuk di antara daripada mereka yang dipanggil daripada semua pintu-pintu di dalam syurga itu. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dengan
sahabat Nabi yang mulia, yang tidak ada keraguan padanya, imannya, apa segala. Nah, kita ini tidak tahu macam mana. Dan hidup pun penuh sombong saja. Hidup pun penuh sombong, penuh tidak sedar diri. Macam-macam kita. Perbetulkanlah. Kemudian kata musannif, kalau begitu, kalau begitu aku berharap termasuk daripada mereka, kata Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kata musannif, Asim ibnu Dumrah radhiyallahu ta'ala anhu sahabat. Asim ibnu Dumrah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis daripada Ali bin Abi Talib. Nah, dia meriwayatkan hadis di mana diambil daripada Ali bin Abi Talib, sepupunya Nabi, sahabatnya Nabi karamallahu wajhah, bahwa ia pernah menyebut tentang neraka. Bahwa ia pernah menyebut tentang neraka lalu menggigil badannya. Bahwa ia, siapa ia ya? Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang patuh kepada Tuhannya dihalau ke dalam syurga dalam beberapa rombongan, sehingga ketika mereka sampai pada salah satu pintunya, mereka menemukan di sisinya ada sebatang pohon yang dari pangkalnya keluar dua mata air yang mengalir. Jadi Asim ibnu Dumrah, dia meriwayatkan hadis daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, bahwa ia pernah menyebut tentang neraka, bahwa ia Asim bin Ibnu Dumrah. Ini sahabat yang mulia ini. Ya. Dia menceritakan kepada Ali bahwa dia pernah apabila menyebut tentang neraka lalu menggigil badannya, badannya akan jadi ketar, menggigil. Nah, ini ketakwaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Di mana kita baca riwayat Sayyidina Umar pun pengsan-pengsan saja dengar ayat Al-Quran tentang neraka. Ya kan? Para sahabat-sahabat Nabi ada yang macam-macam keadaan. Ada yang pengsan, ada yang seperti apa ya, ada satu istilah yang pernah berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Yang kalau bahasa kita itu blur gitu kan. Dengar-dengar tentang neraka, Allah blur terus. Sampai orang panggil, eh bangun-bangun masuk waktu solat. Dia masih begitu. Nah, ini keadaan-keadaan yang lazim berlaku kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in apabila mereka dibentangkan dengan ayat-ayat Allah berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan azab dan sebagainya. Sama saja dengan Asim ibnu Dumrah. Nah, ketika dia datang berjumpa dengan Sayyidina Ali, nah dia bertanya barangkali kepada Sayyidina Ali tentang surga, tentang neraka barangkali. Nah, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata. Sayyidina Ali meriwayatkan apa yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asim ibn Dumrah yang begitu takut dia sampai menggeletar, menggigil badannya. Nah, katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang patuh kepada Tuhannya dihalau ke dalam syurga dalam beberapa rombongan. Sehingga ketika mereka sampai pada salah satu pintunya, pintu syurga, mereka menemukan di sisinya ada sebatang pohon yang dari pangkalnya keluar dua air yang mengalir. Nah, Sayyidina Ali menceritakan kepada Asim ibnu Dumrah tentang syurga. Faham kan? Nah, inilah konsep asal yang disebutkan. Mungkin Asim ibnu Dumrah cuma mendengar nazir. Dia tidak mendengar Bashir. Nah, Sayyidina Ali memperdengarkan kepada Asim ibnu Dumrah Bashirnya. Faham tak? Nah. Jadi kerana dia tidak pernah mendengar Bashir, lalu dia bila mendengar saja tentang nazir menggigil badannya. Sehingga dia mendatangi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lah yang memperdengarkan kepadanya tentang Bashir, tentang perkara yang mengembirakan, yaitu syurga. Okey. Mereka selanjutnya, mereka menuju ke salah satu mata air itu sebagaimana diperintahkan.
mereka ahli-ahli syurga yang masuk dan menemui pohon yang keluar daripadanya dua mata air itu, ya. Mereka menuju ke salah satu mata air itu sebagaimana diperintahkan. Lalu meminumnya hingga hilanglah penyakit yang ada dalam perut mereka. Mereka pun meminum daripada air, daripada mata air yang keluar daripada pohon itu sehingga hilanglah penyakit yang ada dalam perut mereka. Kemudian mereka menuju ke mata air yang lain hingga mereka menjadi suci, ya. Mata air pertama minum, mata air yang lain mungkin mereka mandi dan sebagainya sehingga mereka menjadi suci. Lalu tampak pada diri mereka kegembiraan. Setelah itu, rambut mereka tidak berubah dan kepala mereka tidak lusuh untuk selama-lamanya. Jadi setelah mereka menyucikan diri dengan mata air itu, rambut mereka tidak berubah, berarti rambut mereka menjadi kekal begitu. Dan kepala mereka tidak lusuh untuk selama-lamanya. Selama-lamanya seakan-akan disapu minyak. Oh, gitu. Jadi artinya mereka terurus. Ya kan? Mereka kelihatan indah dan terurus. Jadi tadi kan di mahsyar. Selepas mahsyar itu dalam keadaan yang huru-hara begitu entah macam mana. Kemudian melintasi sirat dan sebagainya. Dalam keadaan yang huru-hara juga. Kemudian sampai di sana mereka dikatanya dihalau berbondong-bondong untuk masuk ke dalam syurga. Nah, jadi mereka pun masuk menemui sepohon pokok. Di sana ada dua anak sungai. Satu mereka minumnya dan satu lagi mereka membersihkan badan mereka. Nah, selepas itu tidak ada lagi, ya, apalagi tidak ada lagi kotoran, tidak ada lagi debu-debu, mungkin tidak ada lagi apa. Melainkan semuanya dalam keadaan yang rapi. Rambut mereka pun tersusun indah. Kepala mereka tidak lusuh. Artinya tidak ada kotoran dan sebagainya seperti disapu minyak. Masya Allah. Kemudian mereka sampai di syurga. Barulah mereka sampai di syurga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sayyidina Ali membacakan firman Allah. Katanya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke syurga dengan berpasukan-pasukan. Sehingga apabila mereka sampai ke syurga yang pintu-pintunya sedia terbuka dan penjaga-penjaganya mengalu-alukan mereka dengan kata-kata salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu dan silalah masuk ke dalam syurga ini. Dengan keadaan tinggal kekal di dalamnya. Mereka, yakni mereka pun masuk. Surah Az-Zumar ayat 73. Jadi, Sayyidina Ali menyambungnya dengan membaca Surah Az-Zumar ayat 73. Masya Allah. Betullah seperti mana disebut oleh Sayyidina Ali. Ya kan? Nah, Al-Quran menuturkannya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke syurga dengan berpasukan-pasukan. Sehingga apabila mereka sampai ke syurga yang pintu-pintunya sedia terbuka dan penjaga-penjaganya mengalu-ngalukan mereka dengan kata-kata salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam syurga ini dengan keadaan tinggal kekal di dalamnya. Lalu mereka pun masuk ke dalam syurga. Ini dituturkan dalam surah Az-Zumar ayat 73. Allah, Masya Allah. Kemudian datanglah pelayan-pelayan mengelilingi mereka. Masuk-masuk dalam syurga saja, pelayan-pelayan pun sampai. Allah, Masya Allah. Sebagaimana pelayan-pelayan penghuni dunia mengelilingi kekasihnya. Nah, ini contoh saja. Sebagaimana pelayan-pelayan ketika di dunia mengelilingi kekasihnya. Nah, macam Fitri dia ada 3-4 kekasih. Macam mana kekasihnya melayannya? Nah, ini di syurga. Wali tidak pernah ada kekasih di dunia, tahukah? Jadi wali berhak untuk minta pada Allah, ya Allah berikanlah kepada kekasih di akhirat. Dunia tidak pernah ada kekasih. Habis isteri, isteri bukan kekasih. Beruntunglah isteri yang boleh menjadi kekasih bagi suaminya, betul kan? Nah, itu ada hadis sahih tentang itu.
Mana ada isteri boleh jadi kekasih sekarang? Dia jadi isteri, dia jadi kekasih sebelum menikah saja. Lepas menikah, nah dia mula jadi hantu. Haa, Fitri. Mu ingat sekenuk eh. Law ni mu cinta, cinta, menikah. So, jadi hantu, betul lah. Dia mula nak jekah-jekah mu eh. Mana ada. Haa, Fitri. Law kita kita cari di syurga. Seorang peduli dunia ni. Allah, Masya Allah. Okey. Kemudian katanya, kemudian datanglah pelayan-pelayan yang mengelilingi mereka. Sebagaimana pelayan-pelayan penghuni dunia mengelilingi kekasih. Mereka mengatakan kepadanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan khabar gembira dan menyediakan untukmu kemuliaan ini dan itu. Yang namanya pelayan-pelayan itu dalam bahasa Arab dipanggil wildan. Ya. Pelayan dalam bahasa Arab dipanggil wildan. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. Ya kan? Nah, itu ayatnya. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Ya. Dan kamu akan diberikan pelayan-pelayan yang kekal. Wildan, pelayan-pelayan. Mukhalladun, artinya yang kekal indah. Bekal keindahannya. Dia tidak ada muka 14, muka 15, muka 16, muka berapa pun tidak ada. Muka manis sentiasa. Idza ra'aitahum, sekiranya kamu melihat mereka, wildan itu, hasibtahum, kamu menyangka, lu'lu'an mansura. Satu permata yang pandang tembus. Nah, ini pandang tak tembus kan? Permata pandang tembus. Kamu akan menyangka, kamu akan merasakan bahwa wildan itu adalah permata yang pandang tembus, transparent. Nah, itulah ditafsirkan oleh hadis Nabi ketika mereka minum air, nampak air itu masuk. Allahu Akbar. Nauya atas jernihnya, nauya atas moleknya, nauya atas indahnya. Serabut pahat dunia eh. Eh. Nah, selain daripada itu mereka mengatakan apa? Idza ra'aitum hasibtum lulu amman sura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Nah, inilah terkait dengan inilah. Nah. Dan mereka akan menyampaikan khabar gembira untukmu. Mereka akan menyampaikan perkara-perkara yang mengembirakan. Abang, abang dah sampai syurga. Susah payah abang di dunia, hari ini abang akan menikmatinya. Abang susah payah bangun subuh semayang sejuk-sejuk. Kan? Payah kan? Lawan dengan nafsu nak semayang subuh. Hari ini abang akan dapat gantinya susah payah abang tu. Kan? Abang susah payah nak semayang zuhur, nak semayang asar. Abang akan dapat gantinya hari ini. Hal lain pula, abang susah payah di dunia nak mengaji, nak dapat ilmu. Kau tu kau ni, hari ni abang akan dapat gantinya. Macam tu lah. Semua hal. Untuk abang, untuk adik pula. Cara adik. Kan? Semua sama ya lah. Beda. Mu dunia itu mu susah payah nak mengaji. Walaupun mu sebenarnya bukan mu mengaji sangat. Tapi itulah mu pulung ikut tak ikut nafsu mu. Mengaji juga-juga. Hari ni Allah ganti kepada mu. Dia mu ni duk ayat lekor ni. Puak bidadari, puak wildan ni. Dia merindut cakap dengan kita. Apa saja yang berlaku di dunia ini. Yang kita sabit untuk taat patuh kepada Allah. Yang sabit untuk apa? Untuk apa ya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah semua. Semua mereka akan menyampaikan khabar-khabarnya. Ada hadis, ada huraian tentang itu. Dalam Mishkatul Masab. Ya. Jadi, katanya apa kata wildan ini? Mereka mengatakan, mereka ayah wildan ya, mengatakan kepadanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan kabar gembira kepadamu dan menyediakan untukmu kemuliaan ini dan itu. Hari ini Allah sediakan, Allah beri kemuliaan kepadamu ini dan itu sesuai dengan mu punya susah payah ketika di dunia itu apa. Begitu.
Eh? Kalau susah payah di dunia ni kena tumbuk sampai belacang laki nak makan sampai belacang buah petai. Susah payahmu itu akan diberi ganjarannya di hari akhirat kelak. Ha, macam tu lah. Faham tak? Ha. Bukan saja-saja. Salah seorang daripada pelayan-pelayan pergi menemui bidadari-bidadari. Ha, ini dia tu katakan wildan itu lain, bidadari itu lain. Ini para ulama lah berbincang, kita tidak tahu ya. Salah seorang daripada pelayan-pelayan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kepada kita bangsa manusia yang ditempatkan oleh Allah di syurga nantinya. Ya. Tidak kira lelaki perempuan. Pergi menemui bidadari-bidadari yang menjadi isteri orang-orang itu. Nah, artinya pelayan-pelayan itu khidmat ya, kepada kita, kepada bidadari-bidadari yang menjadi isteri-isteri kita. Jangan ini. Kan? Ada pendapat lain mengatakan yang menjadi bidadari itu, yang mendapat bidadari itu orang yang tidak pernah melakukan maksiat di dunia. Itu antaranya. Okey. Jadi salah seorang daripada pelayan-pelayan wildan ya, pergi menemui bidadari-bidadari yang menjadi isteri orang itu. Ia berkata, si fulan yang pernah dipanggil di dunia telah datang. Ia berkata kepada bidadari-bidadari. Ya. Dia berkata, pelayan itu memberitahu bidadari-bidadari itu, fulan yang pernah dipanggil di dunia telah datang. Fulan, Fitri, Adnan, Safwan, Azril, Syaril, Kimi, siapa? Badli, Rantau, semua yang pernah kamu panggil di dunia dah sampai. Dia memberitahu bidadari. Kan? Suami yang kamu panggil-panggil ketika di dunia, ketika mereka hidup di dunia. Ya, sekarang mereka panggil, tahukah? Sekarang bidadari-bidadari itu menyebut-nyebut saja nama. Azrin, Abang Azrin, Abang Azrin, Abang Kimi, oh Abang Kimi, bidadari-bidadari itu semua. Khususnya ketika sembahyang tahajud. Ketika solat tahajud. Ada hadis yang mengatakan bahwa ketika solat tahajud seorang hamba yang diterima dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para bidadari di syurga juga turut menyebut-nyebut namanya. Ada hadis tentang itu. Ya kan? Kalau rantau sembahyang tahajud tiap-tiap malam dah bidadari itu sebut namanya. Tiba-tiba balik dia di hari akhirat kelak, ini yang kau panggil-panggil selalu nama terantau, abang rantau itu datang dah. Beritahu bidadari. Ya itulah. Dan mereka pun seronok. Datang dah, Abang Rantau sudah datang. Tepuk tangan, seronok, gembira. Gitu. Allah, Masya Allah. Itu imajinasi kita saja. Tapi cerita daripada Rasulullah begitu. Ya. Macam mana? Walaupun tidak tahu. Jadi apa katanya? Si fulan yang dipanggil di dunia telah datang. Itu katanya pelayan itu memberitahu bidadari yang akan menjadi isteri-isteri kepada ahli syurga itu tadi. Bulan yang kita panggil-panggil sebut, yang kalian sebut namanya ketika di dunia itu, sudah datang. Allah. Engkau telah melihatnya, tanya bidadari itu. Ini hadis Nabi ya. Pertuturan ini adalah hadis Nabi SAW. Nabi menceritakan. Engkau telah melihatnya, tanya bidadari itu. Jawab pelayan, aku telah melihatnya. Ya, aku telah melihatnya. Siapa? Sapuan. Abang Sapuan. Abang Fitri. Abang Nan. Abang Badli. Kan? Aku telah melihatnya. Nah, yang lain pula yang lain menyatakan, aku pun telah melihatnya. Oh, bidadari. Aku pun telah melihatnya, kata bidadari itu. Ia adalah simpananku, katanya. Ia adalah simpanan. Itu maksudnya bahagian daripada untukku. Allah Masya Allah. Lantas kebahagiaan meliputi dirinya hingga ia menuju ke ambang pintu syurga. Jadi dengan penuh bahagia bidadari itu pun menuju ke ambang pintu syurga. Ketika sampai di tempat tinggalnya, ia memandang dasar bangunannya. Tiba-tiba tumpukan besar mutiara yang di atas terdapat istana merah, hijau, kuning dan berbagai lagi warna. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan memandang atap. Tiba-tiba kelihatan seperti kilat.
Kalau saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya kekuasaan, nescaya ia jatuh sakit kerana sangat silau pada cahaya kilat itu. Lalu ia pun menundukkan kepalanya. Tiba-tiba datang pasangan-pasangannya. Rupa-rupanya yang berkilat seperti yang seperti kilat itu kitalah. Tahukah dalam versi hadis lain mengatakan kita akan didatangkan ke syurga itu seperti kilat. Kitalah. Tiba-tiba datang pasangan-pasangannya. Nah, datanglah si bidadari-bidadari itu menyambut kita. Macam boleh disebut tadi, menyambut Safwan, menyambut Fitri, Kimi, Azrin, Syarif. Nah, begitulah. Piala-piala diletakkan. Piala-piala itu artinya tempat untuk minum. Piala-piala itu diletakkan, bantal-bantal disusun, dan permaidani dihamparkan. Mereka itulah, bidadari-bidadari itulah. Ia bersandar lalu mengucapkan syukur. Ia ahli syurga itu tadi. Safwan, Fitri, Badli, Adnan dan sekaliannya. Bersandar lalu mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Macam raja saja. Dikelilinginya bidadari. Dipenuhi dengan pelayan-pelayan. Well done. Ia bersandar lalu mengucapkan syukur. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke sini. Tidaklah kami akan mendapat petunjuk seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuki kami. Nah, itu sebagai tanda syukurnya. Kemudian ada seruannya, kalian hidup tidak akan mati untuk selama-lamanya. Kalian tinggal di situ tidak akan berpindah untuk selama-lamanya. Kalian sihat tidak akan sakit untuk selama-lamanya. Nah, ini semua versi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, tabarakallah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi milik kita di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin, ya. Kita berhenti di situ, kemudian kata musannif dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Allahu akbar. Nah, dengar kita bashirnya. Tapi jangan kita lupa nazirnya, ya. Nanti kita dengar bashir, kita lupa nazir. Dengar nazir, lupa bashir. Tetap saja kita dalam keadaan yang ikut hawa nafsu. Tidak beramal untuk Allah, kerana Allah, bagi Allah. Kita beramal untuk pribadi kita, untuk nafsu kita dan sebagainya. Nah, ini semua memudaratkan. Memudaratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, ada soalan yang perlu jawabkah? Ada Liza. Liza nak tanya apa? Tak ada apa. Ada lagi? Ada? Kau selalu tanya daripada teks saja. Okay. Yang tidak tersentuh oleh kerendahan dan kehinaan. Nah, maksudnya senang yang bukan buat-buat. Bahagia yang bukan dibuat-buat. Bahagia yang betul-betul bahagia. Nah, begitu. Jadi kesenangan atau kebahagiaan yang tidak tersentuh oleh kerendahan dan kehinaan. Kenapa? Karena ketika di dunia bahagia selalu dibuat-buat. Betul kan? Kadang-kadang bukan bahagia pun. Keluar kita dari rumah sebagai suami, perang dengan bini. Macam-macam isteri marah kita begitu, bini-bini. Kita keluar pun tapi macam happy, buat-buat happy saja. Padahal dalam dada itu remuk. Hancur, kan? Mau menikah lain saja. Tapi tidak berani. Contoh, boleh faham kan? Boleh faham? Tapi di akhirat, bahagia yang sebenar-benar bahagia. Walaupun tidak tahu macam mana sebenar-benar bahagia, tapi dari sudut pencerahannya, itulah yang disebutkan tadi dalam tafsir hadis, dikatakan bahawa bahagia yang bukan dibuat-buat. Walaupun ketika di dunia kita penuh dengan bahagia yang dibuat-buat. Kau faham kan tentang bahagia yang dibuat-buat? Kau belum faham lagi, kau mengaku saja, nanti kau menikah baru kau tahu.
macam mana bahagia yang dia buat-buat. Ha? Allah Allah. Tapi boleh faham ya? Okey. Terus. Okey. Masalahnya apa? Memandanglah. Memandanglah. Jadi kita terjemahkan dengan makna mudahnya adalah melihat wajah Allah SWT. Hanya sahaja menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya kan? Kalau ulama ahli sunnahnya sepakat saja. Ahli syurga akan melihat wajah Allah SWT. Ya? Cuma khilafnya di kalangan ulama ahli sunnah jamaah ada yang melihat Allah terus. Macam kita baca hadis tadi. Kan? Hadis tadi di mana kita baca? Bahawa kau pejam mata pun kau akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menggambarkan maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu pandangan. Satu pandangan lain yang menjadi khilaf adalah kita melihat Allah di sebalik tabir, katanya. Apa maksud melihat di sebalik tabir? Berarti ada sesuatu yang menabiri. Kan kita cuma nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pandangan yang mengatakan begitu. Tetapi melihat wajah Allah, nampak wajah Allah Subhanahu Wa Taala adalah hal yang disepakati di dalam ahli sunnah wal jamaah di hari akhirat bagi penghuni syurga. Nah, jadi bila disebut memandang, mereka memandang wajah sang raja yang maha mulia, nah itu artinya melihat. Cara melihatnya saja yang dikhilafkan. Begitu. Ya? Jadi kalau kita memandang, ini kita pandang kan? Ini kita pandang. Ini kita pandang. Jadi kalau kita tidak letak, berarti kita tidak pandang kan? Nah, wajah Allah SWT itu ketika kau memandangnya, kau tengok atau tidak, kau pandang atau tidak, kau akan melihatnya. Dikatakan begitu. Sebab memandang kita sekarang dengan mata. Kalau tidak ada mata, kita pun tidak boleh memandang. Ya? Tapi memandang Allah SWT tidak berhajat kepada matamu. Jadi itulah hal-hal yang terkait, yang tersabit dengan akhirat kelak. Wallahu alam, kita pun tidak tahu macam mana. Okey. Clear, ya. Yeah. Dia macam nak elok eh. Kena balik kepada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kata guna Hizib Fatimah itu salah satu. Dinamakan Hizib Fatimah itu adalah mewakili amalan yang diberikan oleh Rasulullah kepada para wanita. Pada ketika itulah kan. Itu salah satulah. Jangan lalailah dalam hal-hal macam tu. Bukan Hizib Fatimah itu kuat bukan. Tapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Hizib itu. Itu yang penting. Banyak sungguh banyak macam duduk tengok kan, duduk tengok hilang tanu hilang hari-hari ada 3-4 orang hilang. Kemarin Penang di balik pulau hilang 2 orang tu. Hari ini di Seberang Jaya pagi tadi hilang. Duduk keluar dalam Facebook kita kan. Saya link dengan ya, hal-hal macam tu. Dapat maklumat. Hal terbaru maklumatnya hilang bila dia berjumpa blur. Tak tahu apa. Bila ambil darah cek tak ada lah unsur-unsur injek dadah ke apa ke tak ada. Kan? Masuk hospital ambil darah cek ku ada di bagi injection dadah ke apa ke tak ada. Tapi kepala blur. Ini yang kita pada kita lah pada kita kita katakan kita andaikan inilah bentuk-bentuk sukma diambil. Jadi orang-orang musuh-musuh agama kita ni dia mungkin dia ada kepandaian tu. Dia ambil sukma dan gunakan sukma itu untuk memuja Dajjal, memuja Iblis dan sebagainya. Memang macam itulah keadaannya. Itu hati-hatilah. Ni ada yang nak lari balik lah apa lah jaga. Lari balik kena kidnap, dia ambil sukma. Tak ada, tak tahu nak buat macam mana. Bodoh sepanjang hidup. Banyak hayat. Jangan buat main. Dia ambil sukma kita. Lepas tu kita tak tahu apa. Blur. Panggil. Beda. Oi, beda. Duduk. Bahaya. Lelaki, mana ada lelaki? Kemarin ada 2 kes lelaki. Remaja lah, remaja. Umur 17 tahun. Lelaki pun kena juga.
tak jumpa lagi, lelaki tak jumpa lagi. Cuma yang dia jumpa ada dua kes dia jumpa balik. Dia jumpa di dalam satu bangunan, duduk seorang-seorang dalam bangunan tu. Yang dia jumpa dikelilingi oleh lilin. Maknanya dia duduk dia ada lilin. Ha, itu yang kita suspek, kata. Memang program dia ambil sukma. Ha, yang macam tu. Bahayalah, bahaya. Sebab itulah jangan lalai. Jangan lalai. Baca doa, baca Hizib Fatimah yang paling sudah baca Hizib Fatimah, baca Hizib Fatimah. Yang tak ada lagi Hizib Fatimah, cari, dapatkan. Ambil Hizib Fatimah ini dengan ijazahnya. Jadikan amalan dengan seronok. Bukan tak boleh seronok, boleh tak kata tak boleh seronok, boleh. Eh? Kami banyak happy, tak boleh, boleh, boleh. Tapi janganlah keterlaluan. Jangan. Betul-betul padan sudahlah. Macam tu. Kalau kamu nak seronok lagi, main naik belakang lembu. Cok. Okay. Naik belakang tu, dolah ada. Derih ada. Macam-macam ada. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Ha, jaga. Bahaya. Kita sedang berada di fasa-fasa bahaya. Dan ingat tu. Musuh kepada Islam. Mungkinlah orang-orang Yahudi, mungkinlah orang Nasara, mungkinlah dengan pemuja-pemuja syaitan, pemuja-pemuja iblis. Mereka sedaya upaya nak ambil sukma kita. Nak dipersembahkan. Itu lama kali kan? Sebab saya biasa tengok pemujaan Lucifer. Pemujaan Lucifer tu. Dia menggunakan kaedah tu. Menggunakan kaedah dia mendatangkan sukma-sukma orang. Saya tengok dalam video lah macam mana dia puja. Tengok, oh macam ni. Kemudian dia tuang darah dia apa, dia apa. Allahuakbar. Kita jagalah. Bahaya. Walaupun bila dah jadi macam tu, nak kena jagalah. Kalau hilang seorang, mampu. Kita nak buat je lah. Apa jangan duk tubik keluar tak tahu kan. Boleh pun nak pasang hantu ni banyak agak. Keluar je apa kasut pergi dia jadi. Pergi dia jadi sawan kot jalan. Tobik je kasut. Dia ada guling kot tu. Malu ni. Allahuala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulullah. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa razuqna fahman nabiyyin. Waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina siratikal mustaqim. صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقدر الله منا ومنكم أقم الصلاة dia selalu kacau lah siapa.